Everton Nascimento menutup pesta PSM Makassar di markas Hogang United pada matchday 4 grup H AFC Cup 2023-2024 pada Kamis 9 November 2023 malam. Laga Hogang United versus PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan pasukan Bernardo Tavares. Ini merupakan kemenangan kedua PSM Makassar di fase grup H AFC Cup dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Tak hanya itu, kemenangan 1-3 atas Hogang United juga membuat PSM Makassar menancapkan diri jauh lebih baik dari klub asal Singapura itu. Pasalnya, pada matchday 3 atau leg pertama, pertemuan PSM Makassar versus Hogang juga berakhir dengan skor 3-1. Gol Everton Nascimento membungkam suporter tuan rumah pada menit 90. Gol ini mengunci kemenangan Juku Eja atas tuan rumah Hogang United 1-3. Gol bermula saat Everton Nascimento lepas dari pengawalan, kemudian menggiring bola mendekati kotak penalti lawan. Dengan sedikit gocekan, Everton melepaskan tendangan yang mengarah ke pojok gawang The Cheetahs. Bola menyusur tanah tidak mampu diantisipasi penjaga gawang lawan, hingga peluit panjang dibunyikan skor tidak berubah PSM Makassar 3-1 Hogang United. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.